Hello everyone, welcome to my channel. Video hari ini merupakan video saya menghantar bantuan makanan ke sebuah kampung bernama Kampung Gambir yang terletak di daerah Pitas, iaitu sebuah daerah yang terletak di utara Sabah. Kami bertolak seawal 8 pagi dari kota Kinabalu. Perjalanan kami mengambil masa lebih kurang 3 jam dan jarak lebih kurang 162 km. Kami singgah di Pekan Tuaran untuk makan sarapan. Selepas sarapan, kami menyambung perjalanan kami dan kami tiba di Pekan Kota Belud. Selepas itu, kami tiba di Ulu Kukut dan selepas itu, kami tiba di Kampung Menggadis. Sesudah itu, kami tiba di Rawabot dan Pusing Kanan dan kami telah tiba ke Kota Marudu. Kami menyambung perjalanan kami sehinggalah kami menemui laut di sebelah kami dan akhirnya kami tiba di Pitas. Kami disambut oleh salah seorang penduduk kampung yang juga merupakan seorang cikgu di sekolah berdekatan. Jalan masuk ke kampung ini sangat mencabar dan kami disambut baik oleh penduduk kampung tersebut dan mereka bergotong royong untuk mengangkat barang dari lori. Jadi sini lama jarang lama sini. Kebanyakan sini kan sudah bercampur-campur kali. Macam ini saya punya ipar, tapi dia ini orang Kanyebungan, tapi kawin sini jadi orang Andam. Dia. Ayo, kau jadi Andam sudah? Rumah tuh kami sambung. Oke. Sambung. Mas. Sesudah semua barang diturunkan dari lori, cikgu tersebut memberi ucapan dan beliau mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan kami. Saya membawa rakan-rakan daripada KKIT yang diketuai oleh Puan Cecilia dan juga Mr. Fang. Siapa yang tidak kenal Mr. Fang? Anda sudah kenal kan sebelum ini? Nah, kita kenal melalui kita punya program di Kampung Gambir hari itu. So, saya dengan Mr. Fang telah bersama-sama tengok empangan air yang bakal kita buat tahun hadapan untuk membekalkan air bersih. Bukanlah bersih yang betul-betul, yang sederhanalah untuk penggunaan 5 buah kampung. Jadi, tengah hari ini kita berkumpul bersama-sama di rekan-rekan daripada KKIT. Ada 15 syarikat yang telah mendermakan item-item yang ada di sini ya. Kamu tengok di sini, ini adalah pemberian sumbangan khas daripada 5 company ini. Nanti Mr. Kang akan sebut satu persatu setiap company itu. Memulai aku bawa suki korati sih loh. Saya bilang sebab nanti kamu tak mengerti. Kita punya wartawan pun tidak dapat kasih lapor. Okay, jadi untuk pengetahuan semua rakan-rakan, Mr. Pang dan semua kuasa dan rakan-rakan dan PTIT, kita ini sebenarnya ini kampung Andam. Ada lagi sebahagian di sini kampung Ladak. Where do we get to Kinango? Ada Kinango, ada. Kinango masih ada di depan sana. Gambir masih ada, Kembalang masih ada di depan sana. Tapi fokus kita hari ini, kalau kita kumpul 5 kampung pun, kasihan nanti ada yang mengaus. Orang bilang mengaus. Jadi sebab itu kita sasaran antara 2 kampung saja. Ini pun sebenarnya
kita hadkan saja. Sebab kalau kita ambil semua di kampung ini, pergi ke Pinapak, ke Mongkobusu, kita telah pergi, naik perahu, dan Mr. Pang inilah orang kuat kita. Walaupun dia ini sebenarnya bukan lagi pengurusi untuk Lestari, tetapi dia tetap berhubung dengan saya dan saya pun selalu berhubung dengan dia. Sebab itu saya dan Mr. Pang selama ini kita akan bekerja sama selagi masih sehat. Kalau sudah sakit, tidak dapat, sudahlah. Pun kalau masih boleh bergerak, kita tetap akan membantu sedaya yang boleh. Hati-hati. Campur campur, campur. Ada ni konten, konten. Kita akan sama skill dan teknologi center. Di mana ini saya tahu ini sebut harimau. Remix. Okay. Ada krimus ini. Okay. Dan sampai energi. Tempat tapi akan nanti kita buat itu proyek air kan? Okay. Nanti kita naruh, kita spray, kencang kita baru archiver, keras lagi simen dan spray. Terutama syarikat asing dari Korea dan juga dari China sedang memulakan pembinaan syarikat pengeluaran mereka di kawasan Taman Perindustrian Kota Kinabalu, dan mereka sedang mencari pekerja, dan ini merupakan peluang untuk rakyat kita semua di Sabah, terutama warga-warga belia yang masih lagi mencari peluang pekerjaan. Selepas itu, kami pun bertolak balik ke Kota Kinabalu memandangkan cuaca pada masa itu seperti nak hujan. Diharapkan mereka mendapat manfaat daripada bantuan kami, dan begitu sajalah video saya pada kali ini. Diharapkan video ini membawa manfaat kepada kamu. Kalau kamu suka video, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan share video ini. Berjumpa lagi kita di video yang akan datang. Sekian, terima kasih.